subscribe channel YouTube ANGRM. Oke bos, ini baru masuk nih di jalur terminal Kampung Rambutan ya. Ada Sari Harum kembali ini ya. Kita nggak update terus busnya Sari Harum ya. Nah, ini masuk di jalur pemberangkatan Sumatera bagian Palembang ya. Jam 2 siang ini masuk. Ini spesialnya lagi unitnya X Sumber Jaya Trans dibeli sama Harum, keren. Tak kira tadi Sumber Jaya yang masuk. Ternyata Sari Harum. Mercy 1526 ini kalau nggak salah ya, apa 16 nih. Oh, lumayan. Sekarang Harum makin ke sini makin ke sana ya, penumpangnya makin banyak. Oh, 1626 boy. Bagasi tembus. Rutin tiap hari ya sekarang. Bagasinya mantap, mantap, mantap. Jadi walaupun beli mobil bekas ya, tapi ini kenyamanan penumpang tetap diutamakan dan juga pelayanannya benar-benar maksimal ya. Jadi penumpang ini bisa keambil nih sama Sari Harum. Kru-nya Sari Harum. Tak kira ini Sumber Jaya Palembang ya. Mantap bang. Nah, Prabu. Prabu mulih nih. Oke siap. Berarti Sumber Jaya Palembang sekarang udah nggak ada apa ya yang masuk ke Rambutan. Ini adanya Sari Harum. Nih, ini walaupun nggak dirombak ya unit ini masih ganteng pol nih. Unit Setra JB2 single glass. Oh, dikasih julukan Caesar Muda, Prabu Mulih Tanjung Nim. Pemberangkatan dari Bandung ini ya. Oh, plat nomornya B. Sumber Jaya Tangerang ini ya, plat nomornya B. Oh, Rosalia Indah, Jogja. Oh, kita dengar mesinnya dari belakang nih. Dari unitnya Sari Harum. Mercy 1626. Wah, hapus pesan sebelum pulang, bos. Biar nggak tembus sama yang di rumah ya. Selain Sari Harum di sini ada Almira untuk tujuan Lampung Belitung dengan unit Mercy 1626 apa ya? Keren. Banyak ya penumpangnya. Langsung bisa ngambil hati penumpangnya bos nih Sari Harum. Ini biasanya 2 unit nih yang masuk. Nah, ini baru unit yang pertama untuk Tanjung Nim ya. Sari Harum juga ada standby di sini unitnya Arya Prima dengan julukan Saitama. Ini untuk tujuan ke Palembang Jambi ya bos. Nah, setelah tadi saya lihat-lihat, ternyata ini unitnya seperti unit X Putra Mulia ya, yang tempo hari dipakai buat ngelen ke Kawunganten yang dari Kalideres. Terus nggak lama hilang dan sekarang kayaknya ini nih unitnya, cuma depannya dicat ulang ya, diganti blok hitam ini kayaknya nih. Nah, soalnya kelihatan banget bodinya bodi Rahayu Santosa. Kelihatan dari belakangnya. Katanya mana? Ya siap. Ini unit X Putra Mulia ya? Iya bang. Oh, pantes ya, kenal soalnya belakangnya. Depannya doang di blok hitam nih. Body RS, keren keren keren. Oh, bener ya. Yang dipakai terakhir pakai ngelain Kawunganten Kalideres.
Sekarang ternyata dibeli sama Arya Prima, sorry. Nah, dilihat dari belakang. Body Celsius, garapan karoseri Rayo Santosa. Keren, mantap. Ih, ini tangganya nostalgia banget nih, boy. Nah, ini masuk juga ada Arya Prima unit yang kedua. Ini untuk jatah Palembang Prabu Mulih sepertinya ya. Kalau yang tadi yang pertama itu jatah Jambi. Nah, ini Batu Raja Prabu Mulih. Weh, masuknya kemana nih, boy? Nah, mundur. Tak kira mau sampingnya Harum. Ini unit Scorpion King. Dikasih julukan Sungai Batang. Keren. Wih, penumpangnya banyak, boy. Nah, selain Sari Harum, di sini udah ada yang masuk nih, yang baru tiba dari Sumbar ya. Ada Mior dengan julukannya Arjuna nih, bos. Wih, cepet banget ya. Jam 14.20 udah masuk di Terminal Kampung Rambutan nih. Ini pertama ya, yang baru masuk. Unit JB5 Dream Coach atau sleepernya, keren. Oh, langsung bongkar penumpang. Ini kelihatan banget ya, kalau baru tiba dari Sumbar, kotornya, oleh-olehnya mantap. Cuma sayang di sini terluka ya, kaca bagian kirinya kena lempar mungkin ya, atau kena nyerempet apaan nih, jebol. Sayang loh, mobil baru ini, aduh. Mior Arjuna, jadi yang sebelumnya Arjuna itu ada di ANS, sekarang pindah ke Mior ya. Aktor-aktor di Sumbar pada pindah sebagian ke Mior. Dan untuk Mior kembali diberangkatkan, gak lama ya bos. Oke bos, dan ini untuk Sari Harumnya diberangkatkan ya. Ih, keren ya. Liverinya gak diganti. Rasa Sumber Jaya. Ini ada Palala juga nih yang baru menurunkan penumpang ya, baru beres. Unitnya berapa ini, S10. Oh, udah mulai pada masuk ya. Wah, ada Indoren. Sini dulu. Ada Sinar J juga, Jakarta Sragen. Unitnya Avante. Nah, ini Palala anak daronya diberangkatkan ya bos. Oh, jadi bis-bis Palembang pada berangkat, ini bis-bis Sumbar udah pada masuk nih. S10 anak daro, mantap.